dunia entertainment itu kan aku dari model. Aku dari model, aku jalanin personal sama satu manajer aku namanya Romel. Aku sama dia itu dari aku kelas 2 SMP. Cukup lama aku jalanin sama dia, aku sering catwalk. Aku catwalk di mana-mana. Itu sampai aku off dulu. Dia masuk lah, dia masuk ke manajemen. Manajemen aku sekarang headline. Dia masuk ke sana dan dia calling aku. Dia minta aku buat masuk ke headline juga. Akhirnya aku datang dan aku datang ketemu sama ada Mami Sarah. Terus aku dikasih kontrak dan aku pulang aku disuruh pikirin. Akhirnya ya udah aku pikirin. Akhirnya oke, aku masuk. Selang beberapa lama aku dengar katanya dia mau keluar dari manajemen headline. Aku pikir kenapa, ternyata dia sakit. Dan gak lama dia pulang ke kampungnya. Kampungnya aku sempat ketemu dulu sama dia. Terus dia udah gak lama dia pulang ke kampung dan aku dapat kabar kalau dia udah gak ada. Tertarik banget di dunia entertainment ini karena memang bakat aku di sini dan aku juga pegang amanat dari dia. Aku disuruh seriusin sama dunia aku, sama bakat aku. Kalau ngalamin pelecehan, alhamdulillah enggak sih ya. Tapi ya mungkin banyak mulut-mulut ya, kru-kru yang usil. Yang genit memang ada, tapi ya buat tanggepinnya ya biasa aja, cuekin aja.